secara logika monyet itu akan masuk karena di sekitarnya sudah terbakar semua, mereka nggak punya makanan lagi, mereka tidak punya tempat tinggal lagi, sementara satu-satunya yang ada tempat tinggal yang tentu dan makanan yang banyak di rumah sakit ini, sehingga sebagian besar monyet yang ada di sini, jangan-jangan 100% monyet yang ada di sini kumpul di sini, dan yang paling utama adalah mengganggu makanan, mengganggu peralatan kita. Beberapa kali lampu mati dengan begitu kita memindahkan pasien, ternyata kabel-kabelnya dirusak monyet, CCTV mati, internet mati. Beberapa kali terjadi seperti itu, dan ini sesuatu yang sangat sulit menghadapi monyet bagi rumah sakit jiwa, lebih sulit daripada menghadapi orang dengan gangguan jiwa. Kami sudah melakukan koordinasi dengan BKSDA, kemarin mencoba untuk menangkap, membuat perangkap, ternyata monyet tuh pinter. Ya sekarang setelah beberapa hari nggak mau lagi masuk perangkap. Nah kami sekarang nih masih mencari-cari jalan dengan koordinasi dengan BKSDA. Sementara dalam waktu dekat, mumpung musim demam berdarah, saya akan lakukan pogging. Siapa tahu dengan pogging ini monyet juga akan turun.